belajar dari Kupang. Aku sedang take over akun Instagram ke Kana nih. Di sini, aku akan buka suara soal kekerasan online yang masih banyak banget terjadi ke anak-anak perempuan seumuranku. Hai, Philly, apa kabar? Halo, Kak. Baik, Kak. Mana kabarnya Kakak juga? Alhamdulillah, baik. Kamu lagi di mana nih? Aku lagi di rumah. Di kota mana? Aku dari Kupang, Kak. I love Kupang. Tahun lalu aku ke Kupang. Banyak sekali yang menjadi korban kekerasan kan? Di ruang publik, mau di ruang privat, atau di ruang online kan di internet. Jadi sangat-sangat bagus kamu mulai bicara soal isu ini. Iya Kak, soalnya Filia juga awalnya tuh nggak ngerti apa-apa soal kekerasan online dan sebagainya. Terus Filia mulai kegiatan, akhirnya Filia tahu. Dan untuk anak-anak perempuan, kaum-kaum perempuan Indonesia, untuk mengatasi kekerasan berbasis gender online ini apa Kak? Harapannya? Aduh, saya sih selalu berharap akan ada lebih banyak Filia lagi. Ya, anak-anak muda seperti kamu yang berani, yang tahu diri, tahu potensi dirinya, dan ingin bikin perubahan yang positif. Karena yang kamu lakukan itu mungkin berdasarkan pengalaman kamu pribadi, tapi kan kamu ingin melakukan yang baik untuk orang lain, untuk lingkungan kamu, untuk teman-teman kamu. Itu sesuatu yang beautiful banget, Filia. Segala hal yang kita lakukan di internet itu harus dengan memikirkan tidak hanya individu sebagai account holder ini yang satu-satunya di device satu ini. Enggak, kita harus memikirkan impact untuk orang lain juga, dan itu yang kamu lakukan. Jadi harapan saya akan ada makin banyak anak muda Indonesia, anak perempuan Indonesia yang mau berani memikirkan secara inklusif seperti itu. Tapi tentunya saya tahu banyak sekali tantangannya, of course. Tapi harus pede dan harus yakin dengan apa yang kita percaya. If we believe this is right, if we believe what we are doing is right, kita harus believe sedalam-dalamnya dan sebesar-besarnya gitu. Alasannya kenapa ingin ikut Girl Takeover ini, karena saya ngerasa bahwa suara anak muda perempuan harus diamplifikasi. Dan yang saya punya platform, jadi silakan aja pakai platform saya. Intinya sih gitu. Karena memang itu saja yang saya punya menurut saya ya. Jadi dengan senang hati saya akan memberi platform saya untuk apapun message yang Filia punya untuk diamplifikasi kepada orang-orang yang memfollow saya, dan semoga lebih luas lagi bisa di-share oleh teman-teman yang lainnya gitu. Dan semoga ini akan bermanfaat untuk banyak sekali orang. Kak Hana, I'm taking over your account. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah mengirimkan pertanyaan. Filia akan menjawab pertanyaan teman-teman sekarang ya. Para influencer harus terus mengedukasi masyarakat tentang kekerasan berbasis gender online, mengadvokasi korban-korban kekerasan berbasis gender online, serta mengkampanyekan perlindungan data pribadi agar masyarakat memahami dan lebih mengerti apa itu kekerasan berbasis gender online. Yang sudah Filia lakukan ialah mengedukasi masyarakat tentang kekerasan berbasis gender online, mengadvokasi korban-korban kekerasan berbasis gender online, dan yang akan datang, Filia bersama tim dalam komunitas akan membuat podcast tentang kekerasan berbasis gender online, dan yang akan datang, Filia akan terus mengedukasi masyarakat melalui media-media sosial Filia.